Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuka, memasangkan, ataupun mengganti lensa kamera Nikon. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita salah memasangkan lensa, maka risikonya itu lensa nanti akan terjatuh. Maka perlu diperhatikan dengan baik. Nah, bagi kalian pengguna Canon, biasanya itu beda sedikit. Kalau Nikon itu bukannya itu ke arah kanan, sedangkan Nikon itu ke arah kiri. Jadi jangan sampai kalian keliru. Nah, ketika kita akan membuka lensa kamera, kita pencet ini, lalu putar ke arah kiri kalau Nikon. Kiri. Oke. Udah. Ketika memasangkan, nih, perhatikan titik putih ini harus ketemu titik putih ini. Putar ke arah kanan sampai bunyi klik. Oke. Sekarang kita coba ganti lensanya pakai lensa fix. Putar ke arah kiri. Oke. Nah, ini juga sama. Titik putih yang ini ketemu titik putih yang ini. Ke arah kanan. Oke, lensa sudah siap dipakai. Jangan lupa like and subscribe.